Pak. Di setiap mau akses eskalator, Pak. Di semua area ini. Kita bilang ini kalau bisa di Agustus ya, kita mulai mengetahui ada kasus. Sebenarnya dengan protokol sih nggak ada yang salah ya, pengurus dia. Jadi kita juga dari awal sejak mempersiapkan mal dan toko modern buka itu sudah sangat detail lah berkomunikasi, penerapan protokol, bahkan diminta menandatangani fakta integritas ya, mal dan toko modern. Jadi tentang kewajiban-kewajiban mereka terhadap menerapkan protokol kesehatan seperti mempergunakan masker, tes suhu, cuci tangan, hand sanitizer, jaga jarak, kemudian tirai kasir, face shield, semua itu udah semua. Tapi kan persoalannya kan tidak cuman karyawan itu dari rumah ke kantor, rumah ke tempat kerja kan ya. Nah, kita nggak tahu setelah di rumah, setelah libur kemana, kan kenanya di mana, nah itu yang kita nggak tahu. Nah lalu karena tanggal 5 itu kita ketahuin ada kasus, lalu kita mengambil langkah, tim gugus ya dalam hal ini ada Dinas Kesehatan, melakukan tracing dan tes. Tesnya dibagi dua, ada yang di screening dulu, mana yang di swab, mana yang di rapid ya. Nah hasilnya dari swab itu 15 ya positif, lalu yang di rapid 15 juga yang reaktif, yang 15 dilakukan swab lagi satu yang positif ya. Kalau untuk karyawan yang kemarin 76 itu gimana Pak? Yang sudah dirumahkan? Masih di isolasi ya? Istirahat, pastikan kita kesehatannya nanti sebelum mereka nanti kembali kerja juga kita pastikan bahwa kita semua dalam kondisi sehat. Artinya, berapa lama Pak dia akan di rumahnya itu berapa lama? Sampai sehat. Artinya diisolasi ya Pak ya? Diisolasi di rumah. Dirumahkan itu diisolasi ya? Betul. Berarti betul. Nanti besok untuk yang besok ini buka karyawan baru lagi atau gimana? Karyawan yang pergi berbantukan itu. Yang 24 orang tadi ya? Yang baru ini jadi benar-benar baru 24. Ada. Aman. Pak siap. Salam sehat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.